ini daging, kita mau buatin dendeng. Ini kentangnya, teman-teman. Jadi nanti kita lihatin juga prosesnya ya. Teman-teman, hari ini kita akan buat video dan saya akan share kepada teman-teman kegiatan di sini mulai dari bermasak. Jadi kita di sini nih kalau besok mau tradisi mau lebaran nih kita memasak makanan atau itu soto, lontong, pecel yang lain-lain. Teman-teman, hari ini kita memasak lontong ya. Ini bahan-bahannya untuk besok. Ini kacang panjang untuk apa? Tauco. Untuk lontongnya kita pakai nangka nih dan masak rendang ya, enggak gulai ini semua bahan-bahan lontongnya. Teman-teman, lontongnya ini kita tidak dari apa ya, tidak dari daun, nanti bisa kita makan di sini pakai tungku masaknya. Ini masak air daging, kita mau buatin dendeng. Ini kentangnya, teman-teman. Jadi nanti kita lihatin juga prosesnya ya. Kita lagi nokok dagingnya, teman-teman, ini yang bikin dendeng. Ini tadi yang udah direbus. Teman-teman, di desa, kalau di desa ini anak-anak tidak ada megang-megang HP. Jadi HP-nya itu dari ada aturannya ya. Main layang-layangan, Nin. Iya, Nek. Iya. Iya, Nek. Nah, Nenek, hebat juga lah ini. Coba dulu. Nek, megang biar kakak Adel megang dulu aja. Terus. Kakak, Omah. Aduh, Omah. Puasa. 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 Oh, kenapa enggak puasa? Saya pakai tungku, teman-teman. Ini udah selesai daun apa di ini, daun supnya, kolnya, sayur tauconya udah selesai dimasak. Ini tadi dendengnya, ada juga sayur apanya, teman-teman, sambal kacang apa ya, kacang goreng ya, sama terinasi untuk lontong ini, teman-teman. Bocil tidur, ini jaga rumah nih, pintar, teman-teman. Ini ada kacang merah, teman-teman. Kacang merah ini untuk gulai lontong nanti. Jadi nanti habis buka puasa baru dimasak. Ini nanti temannya sama nangka. Ini nangkanya sudah di apa? Tinggal masak nanti. Nah, di sini ada sayur kita nanti, sayur bening. Di kampung ini, teman-teman, enak ya, bagus karena sayurnya ini alami dan seger-seger. Kita masak kalau apa pakai tungku ya. Ini tadi minyak. Makan malam ini nanti berbuka. Mie gomak. Ini untuk besok nih. Tapi malam ini juga bisa kita makan, teman-teman. Persiapan mau buka puasa. Ini persiapan untuk buka puasa kita hari ini, teman-teman. Ada buah semangka, duku, ada mie, ini mie gomak ya. Ini ada tauco untuk lontong besok. Ada dendeng. Ini ada duku. Kuah lontongnya, gulai lontongnya udah masak, teman-teman, tinggal makan kita sama malam ini sama besok. Kalau habis malam ini kalau ada sama sampai besok. Dah ya, dadah. Sudah selesai, teman-teman, kerjaan hari ini untuk persiapan besok. Seperti tadi yang saya share, semoga bermanfaat dan selamat Hari Raya Idul Fitri bagi kita semua umat Islam. Semoga sehat dan mendapat keberkahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.